lagi ada di lokasi penempatan perahu Desa Ambulu, bos. Ceritanya kayak lagi ngabuburit. Sungainya lagi keadaan aerob. Di sini lagi aerobnya lumayan besar, bos. Tuh, bos, tambaknya, tanggulnya sudah ada yang tenggelam oleh aerob. Di sini lautnya itu permukaannya makin meninggi, bos. Daratannya makin turun. Jadi saat ada rob agak besar sedikit, tambak-tambak tanggulnya ada yang langsung nggak kelihatan alias tenggelam. Ini kampung saya, bos. Kampung Pajar Juber ini, Desa Ambulu, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Ini buat bikin video ini sekalian ngabuburit, bos. Menunggu beduk maghrib. Di sini ada tempat wisata, bos. Tempat wisatanya sekarang tutup karena adanya wabah virus COVID-19 alias penyakit kunyuk, penyakit cemerak. COVID fuck. Nah, itu Mas Parikin ini sebagai pengurus wisata Caplok Barong. Priwen ge wisata ora buka napak ya. Alhamdulillah. Pri alhamdulillah. Alhamdulillah apa semeneng ka bagus lah. Waras. Waras akas wis. Pengunjungnya lah kaum bayak. Pengunjungnya pas lah kekin ge. Iya, soalnya PSBB ke Losari. Ke PSBB ku aturan sing menteri apa ku ya? PSBB ku sing dari BNPB, Badan Nasional Penanganan Bencana. Jadi wisatanya sementara ditutup, wisata Caplok Barong ya. Wisata sementara ditutup mungkin setelah lebaran insya Allah buka. Sudah ada pemberitahuan setelah lebaran boleh, bos. Jadi kayak Mas Parikin lagi pilot. Itu tadi kita sudah melihat, bos, air pasangnya sangat lumayan besar. Ada juga tambak yang tanggulnya tenggelam. Nanti kita mau ke sana, bos, ke sudut desa saya itu sebelah sana, sebelah selatarnya. Sambil lihat keadaan, sekalian kita ngabuburit, bos. Soalnya kita nggak berpetualang hari ini. Kita lagi acara ngabuburit, bos. Okay. Kita sudah masuk di desa tetangga, Desa Kalisari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon. Nah, itu di samping saya penjual sate ayam, bos, Mas Pandi. Mas Pandi selalu mangkal di lokasi sini, bos, di perempatan, nggak jauh di perempatan Kalisari, dekat masjid lah, masjid Kalisari. Kita lagi acara ngabuburit, bos.
di Jalan Baru atau Terminal Losari, orang ngabuburitnya cukup lumayan banyak, bos. Kita lihat sendiri, bos. Padahal pemerintah ada anjuran PSBB. Oke, bos, kita mau melihat stasiun Losari. Apakah di stasiun Losari banyak orang yang ngabuburit atau tidak, bos? Kita mau lihat ke sana, bos. Oke, bos, jangan kemana-mana, tetap tonton terus yang saya tayangkan. Ingat, yang belum subscribe silakan subscribe. Oke, bos. Di stasiun Tangang Sari ini orang yang ngabuburitnya nggak terlalu banyak, bos. Beda di itu, di jalan itu, di jalan barisan itu, di terminal Losar itu, sampai arusnya, arus pengendara sampai macet karena orang ngabuburit, bos. Nah, itu sendiri, tas sendiri, bos, stasiunnya tuh ada keretanya. Tapi cukup lengang, bos. Nggak seperti di jalan itu, bos, tadi di jalan terminal. Oke, bos, kita mau pulang karena waktunya kian mendekati maghrib, bos. Jadi kita mau pulang, bos. Kita melewati desa Panggang Sari. Pemerintah mengenai pembatasan kita ke tempat-tempat umum karena wabah COVID-19. Ternyata tahu sendiri, bos, banyak ya warga yang keluar rumah ngabuburit, ada yang pakai masker, ada juga yang tidak pakai masker. Oke, sampai di sini dulu, bosku. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.